Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Felicia Baby Channel. Pada video kali ini saya akan berkongsi tentang penyakit Down kepada keladik. Untuk informasi lebih lanjut sila tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, share, serta subscribe agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Selamat menonton. Kelihatannya daun keladi ini sangat cantik. Dia lain daripada yang lain, dimana kelihatan seperti garis-garis atau urat-urat pada daun tersebut. Namun sebenarnya ini adalah suatu penyakit pada daun keladi dan bisa berjangkit pada daun yang lain juga. Penyakit ini disebut juga virus mozaik yang akan berjangkit atau bisa berjangkit pada daun lainnya. Maka sebaiknya jika kita melihat daun keladi seperti ini, dibuang saja atau cepat-cepat dibuang agar tidak berjangkit pada daun keladi lainnya. Biasanya ini terjadi pada keladi jenis alokasia dan juga kolokasia. Ini adalah keladi jenis Alocasia macroriza variegata atau lebih dikenali dengan keladi albino. Daun normal dia adalah seperti ini coraknya. Garis-garis itu tak ada ya. Nah, sedangkan daun yang berpenyakit tersebut mempunyai garis-garis halus.
virus ini mungkin adalah serangga, yaitu yang hinggap pada bunga lain atau tumbuhan lain, kemudian dia hinggap pada daun kelan ini dan meninggalkan virus tersebut pada keladi ini. Demikianlah video kali ini, yaitu tentang virus mosaik pada daun keladi. Jika ada salah dan silap, saya memohon maaf. Semoga video ini bisa memberi manfaat dan juga bisa menghibur Anda. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.